bagaimana sekarang aktivitas branding yang akan kita lakukan. Nah, kita akan masuk ke materi sesi foto gitu. Nah, materi ini kemarin saya buat bareng-bareng dengan tim dari Maison Gadisa sendiri gitu. Jadi apa yang kami lakukan di sini itu saya akan share ke teman-teman gitu. Dan kebetulan fotografer Gadisa itu dulu beliau di Republika. Jadi menurut saya foto-foto yang disampaikan tuh memang memiliki pesan apa yang ingin disampaikan gitu, bisa mewakili. Nah, kita masuk ke materi berikutnya, boleh. Nah, ini pengantar aja. Jadi bagaimana foto produk itu penting sekali menyampaikan secara visual gitu kan, karena terutama di era sekarang kita berjualan online, belanja dari rumah aja, foto itu sangat penting sekali gitu teman-teman. Kita bisa mengambil foto di mana aja, terus kemudian pakai gadget juga sekarang kan bisa mengambil foto. Nah, banyak hal-hal yang harus kita perhatikan. Ini teman-teman semuanya nanti dapat materinya ya, dan bisa dibaca berulang-ulang gitu. Selanjutnya boleh. Nah, ini langkah-langkah yang kami lakukan di sini gitu. Saya sebagai desainer menyampaikan terlebih dahulu idenya seperti apa dari koleksi yang akan dikeluarkan gitu. Nah, jika teman-teman tidak memiliki tim fotografer sendiri, nah itu bisa menentukan kita mau mengambil jasa fotografer siapa gitu. Nah, kemudian langkah-langkah seperti ini yang kami ambil di sini, yang kami lakukan di sini. Nah, pada waktu melakukan pemotretan itu sesuai dengan tema serta goals yang telah ditentukan gitu. Jadi ketika kita mau melakukan photoshoot itu tuh tergantung seberapa prepare kita melakukannya. Jadi misalnya ketika kemarin kami juga mengalami tim kurang prepare. Jadi mungkin teman-teman nanti bisa melihat hasilnya sendiri. Ada beberapa foto sama video kerudungnya kusut. Itu juga Gadisa juga masih ada seperti itu gitu. Jadi sepanjang ini kita memang sepanjang berproses gitu. Kita dalam berproses dan ketika hasil kerudungnya ada yang kusut, ada yang lipatannya masih kelihatan, kurang tersetrika dengan rapi, nah itu akan mempengaruhi sekali hasil gitu. Nah, kemudian untuk efektif waktu juga ditentukan. Misalnya kita mau foto 10 baju, 10 look, itu ditentukan waktu yang kita butuhkan tuh berapa lama. Kalau kita memiliki misalnya waktu 2 jam, jadi satu baju itu berapa jam berapa menit dibutuhkan waktu untuk satu look gitu. Nah, kemudian bajunya dari atas sampai bawah sudah disetrika rapi, mood boardnya tetap di bawah. Kemudian selain mood boardnya di bawah juga kita sampaikan juga kepada modelnya. Jadi modelnya juga dikasih tahu bahwa koleksi ini menceritakan tentang ini dan moodboardnya seperti ini, foto yang ingin dihasilkan adalah seperti ini. Nah, itu harus disampaikan juga ke modelnya, ke fotografernya. Jadi goals yang akan kita capai itu dapat gitu teman-teman. Nah, kemudian setelah itu bagaimana mempublish foto dan video yang digunakan oleh tim marketing kita tentunya. Nah, itu merupakan tools
untuk selling, untuk branding. Nah, bagaimana menentukan foto untuk lookbook, foto untuk campaign gitu. Nah, nanti itu akan dijelaskan lagi di berikutnya gitu. Nah, ini tentu saja sesuai dengan target market. Nah, menentukan budget juga, menentukan lokasi itu sangat penting sekali gitu. Terus kenapa lokasi itu sangat penting? Karena koleksi kita seperti apa, kemudian kita foto di tempat atau di lokasi yang tidak sesuai, itu juga akan sangat mempengaruhi gitu. Berikutnya boleh. Nah, ini tadi sudah saya paparkan. Jadi ide serta gagasan itu kita tuangkan dalam sebuah mood board gitu, dan itu harus diketahui oleh fotografer kita. Nah, itu tadi kan teman-teman sudah lihat ya, kita sudah melihat bagaimana dari teman-teman yang berenam ini aja tuh DNA-nya berbeda-beda. Jadi begitu banyak inspirasi, begitu banyak apa namanya itu ide gagasan di luar sana yang sangat bisa kita explore gitu. Jadi sebetulnya ketika di luar sana fenomena cotek-mencotek itu sangat tidak perlu ketika kita menggali apa yang ada di dalam diri kita, potensi apa yang ada di dalam diri kita gitu. Jadi kenapa sejak awal saya menentukan yang paling mendasar dulu, kita harus memiliki personal values, kita harus memiliki brand values, kemudian kita harus tahu misi dan visinya, karena itu akan kita akan lebih mengenal diri kita tuh maunya apa, diri kita tuh seleranya seperti apa, apa yang ingin dijual, apa yang ingin di value yang ingin disampaikan gitu. Boleh berikutnya. Nah, ini sudah, berikutnya lagi boleh. Nah, ini ujungnya dari foto itu adalah bisa menyampaikan produk kita seperti apa, dari warnanya, siluetnya. Karena kalau foto kita tidak bisa menceritakan, tidak bisa memvisualisasikan produk kita seperti apa, orang tidak akan tahu produk kita sebagus apapun gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, dilengkapi juga dengan storytelling. Storytellingnya itu juga dalam bentuk foto juga sudah kelihatan gitu. Jadi detail-detailnya juga diambil. Kalau misalnya foto untuk lookbook itu bagian depan, belakang, samping, kiri, kanan, terus kemudian ada detail apa yang ingin disampaikan, ingin diperlihatkan gitu. Next, selanjutnya. Nah, ini teman-teman bisa melihat perbedaan antara foto lookbook, foto katalog dengan foto campaign editorial. Seperti itu ya. Jadi bisa membedakan mana yang campaign, mana yang lookbook gitu. Oke. Silakan selanjutnya. Nah, ini. Nah, kelihatan ya perbedaannya mana yang lookbook, mana yang campaign. Yang lookbook itu kelihatan nanti depannya, belakang, samping, kiri, kanan. Nah, campaign itu kita akan menentukan lokasi. Kemarin salah satu koleksi Kalupsia ini terinspirasi dari boneka kertas, dunia anak-anak, bermain-main, lari-larian di hutan, dan lain sebagainya. Jadi campaign-nya yang sebelah kiri saya itu seperti ini, dan lookbook-nya yang sebelah kanan saya. Next, berikutnya. Nah, ini ya, yang di sebelah kanan saya sudah kelihatan jelas foto lookbook, kelihatan dari samping, terus ditunjukkan juga bagian belakangnya, ada hoodie, terus di bagian bawahnya ada tali. Nah, kemudian campaign-nya disampaikan bahwa
outer ini bisa dipakai untuk berolahraga loh. Outer ini bisa kapelan sama mamanya, gitu, kurang lebih seperti itu. Berikutnya. Nah, ini tadi teman-teman pilih, kan karakter fotografer itu berbeda-beda gitu ya. Ketika teman-teman koleksinya koleksi wedding, tentu saja pilih fotografer sama videografernya yang memang khusus wedding, gitu, kurang lebih seperti itu. Berikutnya. Nah, ini salah satu aktivitas foto. Jadi ada foto, ini fotonya kemarin ya, ketika sudah pandemi, jadi pakai masker. Ada tim yang menentukan timernya, ada yang bagian untuk styling. Nah, kemudian yang sebelah kanan saya itu pengambilan video dari detail-detailnya yang ingin diangkat gitu, ingin disampaikan, seperti tali, terus bagian-bagian yang betul-betul secara visual harus disampaikan gitu. Next, berikutnya. Nah, ini yang namanya mood board. Jadi mood board itu kumpulan dari inspirasi, kumpulan dari ide-ide, gagasan, terus kemudian siluetnya seperti apa, detailnya seperti apa, terus fabricnya yang akan dipakai seperti apa. Nah, ini namanya mood board-nya yang tiga dimensi. Jadi semua saya sampaikan di situ, saya masukkan ke situ, tapi ada juga mood board yang hanya kumpulan dari foto-foto atau gambar-gambar aja. Berikutnya. Nah, ini kemarin yang digital, apa, Global Talent Digital Rusia. Ini mood board-nya, jadi di situ campaign-nya apa yang saya ingin angkat gitu. Jadi fotonya di beberapa lokasi, fotonya di beberapa tempat, dan apa aja perlengkapan yang ingin kita bawa, kurang lebih seperti itu. Next. Nah, ini prosesnya, teknik pengambilan gambar, pencahayaan, itu harus betul-betul diperhatikan gitu. Next. Nah, ini. Ini komponen-komponen yang harus diperhatikan. Angle-nya atau sudut yang pengambilan gambar, pencahayaan, karena kami juga pernah mengalami ketika warnanya tidak tertangkap gitu. Jadi si warna aslinya itu abu-abu, tapi karena pencahayaan jadi dia lebih ke keluarnya tuh biru, terus agak apa ya, sulit sekali ngambil warna abu-abu itu gitu. Nah, akhirnya ya sudah, tetap kita jual produk tersebut, dan kemudian ternyata tidak semua customer kita tuh membaca penjelasan, membaca caption bahwa ini adalah warnanya abu-abu, dan karena proses foto dan pencahayaan sehingga dihasilkan warnanya seperti ini gitu. Tapi kadang-kadang customer kita tuh tidak membaca itu, jadi dia melakukan proses pembelian, kemudian setelah sampai di rumahnya, oh, ini warnanya tidak sesuai dengan yang difoto gitu, padahal kita memang sudah memberikan caption, padahal itu tipis sekali perbedaannya. Nah, itu teman-teman, jadi sangat penting sekali memperhatikan si pencahayaan dan lain sebagainya. Next. Nah, ini tadi pencahayaan ya, sudah kita bahas. Tidak hanya membuat gambar itu lebih terang, tapi juga memberikan efek visual yang sesuai dengan tema. Dalam fotografi dasar terdapat beberapa tipe lighting. Nah, ini ada tipe-tipenya juga, lighting yang ada gitu, yang bisa kita pilih. Nah, kemudian kenapa beberapa kami juga memilih untuk, oh, kayaknya untuk tema ini kita fotonya di studio aja. Oh, untuk koleksi ini kita bisa lakukan sendiri dengan pencahayaan seadanya aja gitu. Nah,
kami ada tempat untuk pengambilan foto sendiri, jadi studio kecil gitu ya di kantor. Tapi untuk photoshoot yang memang mengangkat tema yang khusus, tema yang besar, kita juga melakukan di studio. Ini komposisi yang harus diperhatikan. Secara teorinya seperti ini gitu ya. Teman-teman bisa baca. Next, berikutnya. Nah, seperti ini. Next, teman-teman. Nah, jadi kreativitas juga di pada saat pengambilan foto itu diperlukan. Nah, kita sebagai fashion designer harus bisa memberikan brief, membriefing fotografer kita apa sih yang ingin kita ambil. Nah, kemudian kreativitas yang ada di lokasi juga kita betul-betul lihat gitu. Ini apa saja nih yang bisa kita ambil nih, dari bagian mana aja yang kita bisa ambil. Nah, kemarin koleksi Duende ini kolaborasi dengan salah satu brand sepeda kayu. Jadi kita ingin mengkampanyekan bahwa produk ini bisa dipakai untuk olahraga bersepeda, kurang lebih seperti itu. Berikutnya, nah ini angle yang harus diperhatikan, sudut pengambilan gambar itu mempengaruhi sekali kesan yang ingin diciptakan pada si subjek fotonya. Kemudian variasi pengambilan angle-nya juga, sudut pengambilannya, itu hal-hal yang harus diperhatikan gitu. Next, berikutnya. Nah, ini sudut pandang, ini adalah sudut pandang atau angle yang untuk digunakan. Pada angle ini, lensa kamera dibidik sejajar dengan tinggi objek. Nah, ini sebetulnya teknik-teknik untuk fotografi jika memang kita ingin melakukannya sendiri gitu. Jadi kemarin fotografer di Gadiza ingin membekali teman-teman ini hal-hal yang harus diperhatikan ketika kita foto sendiri gitu. Tapi ketika kita pakai jasa fotografer dan kita sudah tahu ilmunya, kita juga jadi tahu, oh ini yang hal-hal yang harus diperhatikan, kurang lebih seperti itu. Next. Nah, ini high angle untuk menangkap kesan luas dari objek yang difoto. Pada angle ini kamera diposisikan lebih tinggi. Tapi sekarang juga ketika tinggi banget, teman-teman juga bisa pakai drone dan lain sebagainya. Seperti itu. Next. Ini low angle, nah diambil. Silakan Mas Rio. Posisi ini menghadap pemandangan yang berbeda yang biasa dilihat gitu. Nah, seperti ini untuk campaign-campaign itu sangat penting karena sangat memanjakan visual seseorang, ketertarikan seseorang terhadap foto yang kita sampaikan. Next, berikutnya. Nah, ini bisa teman-teman perhatikan angle-angle yang diambil gitu. Next, berikutnya. Nah, ini pengambilan foto di saat momen yang tepat dapat meningkatkan impresi yang ditimbulkan sebuah karya foto. Nah, misalnya modelnya diminta untuk lompat, diminta untuk melangkah, diminta untuk melakukan beberapa gerakan dan kemudian momen tersebut diambil. Next, berikutnya. Nah, ini untuk post production setelah tahap penggarapan gambar atau visual. Selanjutnya merupakan tahap kurasi dan editing atau digital imaging. Di sini hadir berkaitan dengan fotografi agar dapat menghasilkan sebuah visual yang sesuai dengan target image yang dibangun karya fashion tersebut. Nah, gitu. Jadi proses ini juga sangat penting gitu.
pemilihan sekian banyak, kan kita ketika foto itu banyak sekali foto yang diambil gitu. Nah, kemudian kita akan mengkurasinya, kemudian kita akan mengeditnya. Next, berikutnya. Nah, ini yang campaign yang diambil keseluruhan, ini juga bagaimana angle untuk baju yang satu, untuk model ini menghadap ke arah mana, model ini memperlihatkan bagian yang mana, kurang lebih seperti itu. Next, berikutnya. Nah, ini publish-nya kurang lebih seperti ini. Nah, ketika kita ingin memberikan foto pada media, kita juga harus pintar-pintar teman-teman. Ketika ada media meliput gitu ya, minta foto produknya ya, itu teman-teman harus pilih betul-betul foto yang terbaik, foto yang mewakili koleksi, foto yang memang menceritakan sekali koleksinya, itu penting sekali gitu. Jadi ketika liputan Global Talent Digital kemarin itu, banyak sekali foto-foto dari 5 orang desainer yang mewakili Indonesia itu, foto dari Rosi Rahmaidi yang dipakai oleh foto yang paling kiri ini, saya koleksi Kalopsia, itu dijadikan cover dari liputan yang ketika diangkat 5 orang desainer gitu. Jadi itu juga penting sekali ketika kita membuat press release, betul-betul pilih foto terbaik gitu, kurang lebih seperti itu. Silakan berikutnya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, jadi ketika kita memilih foto terbaik kita, media juga tertarik dan foto kita dijadikan perwakilan untuk liputan sebuah event tersebut gitu. Nah, jadi ketika media itu meliput kami 5 orang fashion designer yang dari perwakilan Indonesia, foto Kalopsia yang paling sering dipakai gitu. Berikutnya, nah, ini tentang efek. Ini juga penting. Jadi saya mau cerita. Waktu itu saya melakukan photoshoot di Sentul. Nah, itu koleksinya untuk olahraga berkuda. Waktu itu saya pagi-pagi datang ke lokasi, terus kemudian mengejar matahari pagi ceritanya. Nah, fotografer saya orangnya juga cukup perfeksionis dan merasa bahwa pengambilan pagi hari itu belum memuaskan gitu, dan dia ingin mengulangnya. Kebetulan fotografer itu sahabat saya sendiri, kemudian dia menyampaikan, si mau nggak nungguin sampai matahari sore datang gitu. Nah, jadi dari jam 8 pagi sampai matahari sore datang itu sekitar habis asar, kita nunggu di lokasi hanya untuk mendapatkan efek atau cahaya matahari sore dan lain sebagainya. Jadi itulah perjuangan dan proses untuk mendapatkan gambar terbaik gitu. Nah, jadi ketika teman-teman ngambil foto produk dimanapun, meskipun di workshop atau di mana, upayakan clean gitu, tidak berantakan. Misalnya ada meja cutting, ada tumpukan kain apa dan lain sebagainya, itu diupayakan clean dimanapun teman-teman memoto produk, kecuali memang bagian-bagian itu menjadi pelengkap gitu. Nah, sudah selesai ternyata. Begitu kurang lebih. Nah, sampai di sini ada pertanyaan dari teman-teman.